Adapun orang yang menjauh dari Al-Quran, yang tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka orang ini akan mendapatkan dua kerugian saat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerugian pertama, dia berpeluang tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Anda senang baca Al-Baqarah saja dengan Ali Imran, itu kata Nabi di hari kiamat saat hisab, dua surat itu akan menjadi pelindung kita dari kesulitan kiamat. Yang kedua, mohon maaf, Qur'annya tidak akan pernah meminta kepada Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Maka itulah diantaranya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah dengan mencintai Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.